Hai guys, selamat datang di channel ini. Gua mau membagikan tutorial bagaimana caranya membuat teks dalam video. Sebelumnya kalian bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan video selanjutnya. Kita langsung aja memulainya menggunakan aplikasi KineMaster. Kita langsung aja tekan ini, lalu pilih yang ini. Pilih media, cari yang mau kita edit, centang. Gue mau pakai lagu ini nih, lagi viral nih, lagu quick nih. Coba. Kita coba potong ya, gue pengen ambil bagian yang quick-quicknya aja biar cepet. Kita kliknya, klik timeline-nya yang ini. Nah, pilih gunting, kita pangkas ke kiri. Nah, di sini kita pas, kita bikin pas aja, klik lapisan, klik teks. Misalnya ini kita tulis yang sesuai apa yang dibicarakan, atau sesuai liriknya, atau apapun itu, yang penting sesuai. Kita pilih, muncul seperti ini, kita klik centang, kita cocokkan, kita geser, tekan dulu ya, tekan yang lama, terus kita geser ke kiri, pokoknya tergantung kalian untuk mencocokkan bagaimana. Kita bisa pindahkan, tekan yang ini. Nah, kita pindahkan ke bawah, atau terserah kalian juga mau taruh di mana. Untuk merubah fontnya atau untuk hurufnya, kita klik yang ini, AA nih. Nah, di sini ada banyak pilihan, setelah kalian mau gunakan yang mana. Gua klik yang ini, klik centang. Jika sudah, kita pilih animasi, mau yang mana kita pakai. Huruf demi huruf, kita centang lagi. Kita coba. Kita klik ini buat menambahkannya, kita pilih lagi, nggak tahu berapa wip-wipnya nih, kita pilih lagi, pilih lagi, terus taruh ke sini. Klik yang ini, kuning lagi, kalau belum pas kayaknya dibagi dua deh. Cara bagi duanya seperti ini, klik bagian mana yang mau dibagi dua. Ini kita klik yang ini, yang paling bawah kanan, terus kita pilih. Nah, jadi perbedaan seperti ini. Kita coba centang. Oke, kurang satu. Kita klik lagi seperti yang tadi. Salah. Ke sini ya. Klik yang atas ini nih, nah, yang merah. Satu lagi. Nah, kita coba apakah wifi-nya sesuai. Kita coba lagi ya. Oke, kurang satu lagi. Kita coba pilih lagi, satu lagi, satu kali lagi pilih. Ya, intinya sih dari video ini ya, untuk menyelaraskan aja. Coba ya. Lagi yang ini, kalau mau berubah warna, klik yang tadi ya, gue kasih contoh lagi yang ini. Nah, jadi kuning seperti ini. Klik yang warna putih yang ini nih, ini yang kanan atas. Nah, kita pilih warna, warna merah atau warna pink gitu, warna ini aja lah. Coba lalu kita ekspor videonya. Caranya untuk memindahkan video ini ke galeri, caranya adalah
klik yang kanan atas ini. Tadi suara ayam ya, gue berasa di kandang ayam jadinya. Klik yang ini, video ini kayak tadi. Nah di sini ada lambang share ya, klik logo share ini. Nah di sini ada pilihan HD, SD, S2, S1, enggak ya, tapi ini nih, ini kualitas video. Kita geser, scroll ke bawah atau ke atas, ketahu kalian. Tapi kalau menurutku sih lebih baik yang HD sih, itu udah paling apa ya, nggak paling siapa ya, udah standar banget sih menurut gua, standar. Sebenarnya ada aja. Nah di sini ada beatnya. Mau berapa pakai, semakin tinggi semakin sini, semakin kanan itu semakin tinggi kualitasnya, dan apa ya namanya, megabyte-nya semakin besar. Resolusinya juga mungkin semakin tinggi juga. Tapi gue pakai yang paling standar aja, 1.42 Mbps yang paling rendah. Sekitar 7 MB bisa kalian baca di bawah. Itu tuh kalau dipotong tadi ya. Kalau untuk selanjutnya sih mungkin kalian pengen bikin yang full atau apapun itu, kalian bisa ikutin cara ini aja. Kalau gue sih paling-paling rendah dan HD aja. Sorry, HD. Kita klik export. Di sini sudah mengekspor proyek. Kita tunggu yang merahnya ini sampai ke ujung kanan. Jangan sampai jangan keluar dari aplikasi ini ya. Takutnya gagal atau apa gitu. Kita berhenti di tengah jalan. Kan gak enak ditabrak. Kita klik ini, klik export. Kita tunggu mengekspor proyek ini, tunggu di galeri. Dan sambil nunggu, mungkin udah ini otomatis pak kalau masuk ke galeri sih menurut gua. Oke, untuk penutup video ini, thank you udah nonton video ini, dan jangan lupa like, dan jangan lupa juga subscribe juga untuk video selanjutnya. Jika kalian ada request, silahkan tulis di kolom komentar untuk request selanjutnya. Dan sekali lagi, thanks for watching and ciao.